perjalanan rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak dibawa. Pak Saleh yang saya sebutkan dalam ucapan saya yang terdahulu boleh buka semula restoran yang ditutup. Jadi dalam sehari dua ini Pak Saleh boleh pergilah ke restoran untuk bersihkan restoran, bersihkan pinggan, sudu, periuk dan lain-lain alat memasak, susun meja dan kerusi dan beli stok barang-barang mentah. Pastikan meja disusun dengan jarak sekurang-kurangnya 2 meter antara satu meja dengan meja yang lain. Ini penting supaya di tengah-tengahnya ada ruang yang agak luas untuk pelanggan dan pekerja lalu dan ada jarak yang selamat antara pelanggan yang makan di situ. Untuk pastikan penjarakan sosial ketika pelanggan makan, Pak Saleh boleh letak notis di setiap meja hanya satu orang. Dua orang ataupun tiga orang dibenarkan makan bergantung pada saiz meja. Kalau meja kecil, mungkin satu orang ataupun dua orang saja dibenarkan. Biasanya empat orang. Kalau meja besar, mungkin tiga orang atau empat orang. Biasanya lapan orang. Ini Pak Saleh kena tentukan. Keduanya, buatkan garisan di lantai depan kaunter bayaran. Ukur garisan sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain. Inilah untuk memastikan pelanggan beratur dengan jarak sekurang-kurangnya 1 meter di depan ataupun di belakang pelanggan yang lain ketika mereka hendak membuat bayaran. Ketiganya, sebagaimana biasa, sediakanlah hand sanitizer di kaunter bayaran. Pelanggan yang dah bayar boleh gunakan hand sanitizer ini untuk bersihkan tangan. Sediakan jugalah sabun ataupun hand wash yang mencukupi di tempat basuh tangan. Ketiganya, beli penyembur pembersih meja yang mencukupi. Setiap kali selepas pelanggan makan, beritahu pekerja supaya bersihkan meja cepat-cepat sebelum pelanggan lain duduk di situ. Keempatnya, beli face mask. Face mask macam ini. Beri kepada pekerja dan pastikan mereka pakai topeng muka ini atau face mask ini setiap masa. Pak Saleh pun kena pakailah face mask tu. Kelima, pada hari pertama restoran dibuka, seboleh-bolehnya periksa suhu badan pelanggan sebelum dia dibenarkan masuk ke restoran. Boleh guna alat pengimbas suhu yang sesuai untuk periksa suhu badan pelanggan. Keenam, catat nama dan nombor telefon pelanggan. Nama dan nombor telefon pelanggan serta tarikh dan masa mereka datang ke restoran Pak Saleh tadi. Ini penting kerana jika ada kes positif COVID-19 yang melibatkan salah seorang pelanggan, maka pelanggan-pelanggan lain yang datang pada itu boleh segera dikesan. Jadi sebenarnya banyak kerja yang Pak Saleh kena buat sebelum boleh buka semula restoran. Semua ini penting ialah untuk pastikan supaya tiada pelanggan Pak Saleh yang terkena jangkitan COVID-19. Pemilik restoran, food truck dan gerai makan yang lain pun mesti buat perkara yang sama. Kalau semua dah buat begini, pelanggan-pelanggan boleh datang makan di restoran atau beli makanan dengan rasa selamat. Jika masih was-was, bungkus sajalah. Tak perlu makan di restoran dan ini mungkin boleh adalah lebih baik.